Oke, selamat datang di channel Suzuki Jogja. Tetap semangat, optimis, dan disiplin protokoler. Kali ini saya akan berbagi sedikit info bagaimana sih penjualan new carry pickup dengan kondisi PPKM yang terus diperpanjang. Teman-teman, di tengah pandemi dan pemberlakuan pergerakan kegiatan masyarakat, PPKM yang terus diperpanjang, penjualan otomotif pada umumnya mengalami tekanan. Namun, penjualan untuk Suzuki Pickup masih tertolong dengan tetap bergeraknya bisnis UMKM, sehingga hanya mengalami penurunan sekitar 20%. Info dari General Manager kami, Bapak Rizky Indriananta, mengatakan persentase penurunan penjualan Suzuki Pickup ini masih tergolong cukup bagus dibandingkan penurunan rata-rata penjualan otomotif. Apa pendapat teman-teman secara umum untuk ekonomi, khususnya wilayah di Kedu Banyumas? Memang kita ketahui bersama penjualan mobil secara umum turun 50-60%. Untuk kendaraan penumpang kita turun hampir 50%. Tapi untuk pickup masih bertahan dan hanya turun 20%. Kondisi ini tak lepas dari relatif masih bergeraknya bisnis-bisnis UMKM di DIY dan Kedu Banyumas. Tetapi ini wilayah penjualan kita. Sektor usaha seperti warung makan, perdagangan umum masih tetap berjalan, walaupun pastinya terdampak. Mungkin kalau disebut normal jelas tidak, karena UMKM pun juga masih berjuang. Kemudian pengusaha-pengusaha baru UMKM yang muncul di saat pandemi masih memilih pick up, khususnya Suzuki Carry sebagai penunjang mobilitas usaha mereka. Nah, pernah saya bahas bahwa secara nasional untuk Suzuki New Carry Pickup kita kembali mencatatkan prestasi sebagai mobil terlaris di Indonesia pada Juni 2021. Dari data Gaikindo, selain sebagai mobil terlaris dan berkontribusi lebih dari 7% pada keseluruhan angka penjualan mobil PT SIS, sebesar 28% pada retail sales dan 76% pada wholesale bulan Juni jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Peningkatan penjualan ini memperlihatkan tingginya antusias
dan kepercayaan masyarakat terhadap unit ganteng ini, Suzuki New Carry Pickup, yang memang kami hadirkan untuk membantu dan mendorong kegiatan usaha Suzuki Lover semua. Kami berharap peningkatan penjualan dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat. New Carry Pickup menjadi andalan sebagai penunjang kegiatan niaga karena memiliki kelebihan berupa slogan kami, ilmu, yaitu irit bensin dan perawatannya, lama umur pakainya, muat banyak dan untung di ujung. Dengan bak berukuran panjang 2505 mm, lebar 1745 mm dan tinggi 425 mm, New Carry Pickup mampu mengangkut muatan seberat 1 ton. Agar kinerjanya tetap terjaga, kami menyarankan konsumen melakukan perawatan berkala di bengkel resmi serta memperhatikan spesifikasi kendaraan dan peraturan di jalan raya. Dengan perawatan berkala di bengkel resmi kami, mekanik akan selalu memeriksa kondisi komponen dan setting komponen bila terjadi perubahan setelan, sehingga mobil terhindar dari kerusakan yang parah. Teman-teman, hal ini sangat penting dilakukan, terutama konsumen yang menggunakan New Carry secara maksimal dalam menjalankan usahanya. Salah satu pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah cek kondisi kaki-kaki yang meliputi balance spuring. Perhatikan juga tekanan angin hingga pemeriksaan permukaan dari usia ban. Hal penting, kaki-kaki merupakan bagian penting karena berfungsi menstabilkan pengendalian kendaraan selama pengoperasionalan. Kaki-kaki terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, teman-teman, terkait dengan perawatan rutin New Carry Pickup, yang pastinya dengan mesin dan bodi yang kokoh, kami berharap pengguna New Carry Pickup tetap memperhatikan perawatan kendaraan dan kapasitas muatan agar mesin mampu bekerja secara optimal untuk jangka waktu yang lama. Selain memperhatikan muatan, pemilik disarankan melakukan servis berkala sesuai dengan petunjuk dari buku servis. Ya, mungkin ini saya sedikit memberikan satu tips untuk pemakai Suzuki New Carry. Ya, artinya sekarang kualitas kami semakin baik. Nah, semoga tips ini berguna buat teman-teman semua. Supaya apa? Supaya Anda pengusaha bisa lebih efisien dalam menghadapi masa pandemi yang belum tahu kapan berakhir. Jadi teman-teman, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap progres ya. Promo untuk pickup kami sangat menarik sekali,
dengan DP 4 jutaan, angsuran 3.800. Untuk lebih lengkapnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti tim kami akan fast respon. Sekali lagi, mohon dibantu klik like, komen yang positif, dan share ke semua orang supaya channel kami lebih bermanfaat. Nah, mungkin menjadi satu catatan khusus buat teman-teman di masa pandemi ini, untuk pihak finance memberikan program-program yang cukup menarik, namun harus juga diperhatikan untuk posisi calon teman-teman semua yang akan mengambil new carry pickup. Untuk saat ini memang harus lebih detail untuk BI checkingnya, ya. Jadi program-program yang mau cepat di ACC tentunya dengan DP yang sedikit besar. Akan kami bantu maksimal, dan Anda di rumah saja kami proses, unit kami antar ke rumah Anda. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sehat, bye-bye.